Oknum dosen Universitas Sriwijaya Reza Gassarma tampak menggunakan baju tahanan berwarna orange bernomor 51. Atas perbuatannya, Reza ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Polda Sumatera Selatan kurang lebih 8 jam pada Jumat 10 Desember. Reza kini ditahan selama 20 hari ke depan di Polda Sumatera Selatan, terhitung saat ia menjadi tersangka atas kasus pelecehan melalui ponsel terhadap 3 laporan mahasiswinya. Menanggapi kliennya menjadi tersangka, kuasa hukum tersangka Gandhi Arius mengatakan selama pemeriksaan 20 hari ke depan, pihaknya akan terus mendampingi Reza Gassarma. Ditanyai mengenai tersangka yang tidak mengakui perbuatannya, Gandhi menjelaskan bahwa kliennya tersebut disodorkan beberapa nomor yang kliennya tidak ketahui.